Halo, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial. Di mana tutorial kali ini gue akan memberikan sebuah tutorial, yaitu bermain GeForce Now. Dan seperti yang kalian tahu, GeForce Now itu belum ada di Indonesia ya guys ya. Jadi kita harus menggunakan metode-metode untuk memainkan GeForce Now ini. Tidak semudah itu guys. Tidak semudah yang sekali klik itu tidak. Kita harus melakukan beberapa step-step dulu. Seperti kita harus menginstal GeForce Now, kita harus mendownload VPN ya guys ya, yang pastinya guys ya. Dan yang paling penting kita harus daftar dulu ya guys ya. Paling penting kita daftar dulu ya guys ya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama-tama kita harus siapkan yaitu akunnya guys ya, yaitu akun GeForce Now. Seperti yang kalian tahu, GeForce Now baru ada di, yang pertama kali dimuncul itu ada di US ya guys ya. US atau di US dan di Eropa ya guys ya. Pastinya ya guys ya, itu adalah dua server yang sering dulu-dulu untuk para veteran, mungkin veteran GeForce Now sering bermain di situ ya guys ya. Dan sekarang alhamdulillah di 2022 kita sudah ada server yang dekat-dekat seperti Singapura, Jepang dan Australia ya maksudnya guys ya. Dan seperti yang kalian ketahui bahwa Jepang, Singapura dan Australia adalah server-server yang bagus untuk dimainkan di wilayah Indonesia ya guys ya. Mendapatkan ping atau MS yang ya cukup-cukup luar biasa ya guys, menurut gue sih guys ya. Menurut gue sih ping-ping yang ya bagus ya guys ya, bagus ya guys ya. Bagus pingnya lumayan bagus dan ya pastinya enak untuk dimainkan ya. Dulu waktu ini dulu waktu pertama kali rilis gua memainkannya itu menggunakan server Eropa atau US ya guys. Itu benar-benar pingnya enggak gimana ya? Bagus sih bagus, cuman tetap aja guys ya ada sedikit frame rate karena pingnya sampai 200 sampai 300 ya guys ya. Parah banget itu. Oke, enggak usah banyak lama ya guys ya. Kita langsung saja kita akan membuat daftar di server Australia. Kenapa gue pilih Australia? Kenapa? Karena yang pertama Australia ini ada membership gratis ya guys ya, itu salah satu yang kita incar ya guys. Kenapa sih bang nggak di Singapura aja bang, kan Singapura lebih dekat, paling pingin juga kan bagus bang, cuman berapa mungkinnya, nggak akan besar gitu ya. Sayang sekali bahwa di Singapura belum ada membership gratis ya guys ya. Kalau kalian yang player-player yang berbeli-beli atau yang ya sultan-sultan gitu ya, kalian bisa langsung saja beli akunnya atau beli membershipnya ya guys ya di Singapura yang ya mungkin bisa biar deket ya guys ya. Kebanyakan sih ya biar enak ya gitu ya, karena gua gretongan ya, gretongan player gitu, player gretongan. Jadi gua akan memilih Australia saja ya guys ya, karena Australia lebih dekat daripada Jepang. Juga ada yang gratis tapi yang lebih dekat ya Australia ya guys ya, karena Jepang sedikit terlalu jauh juga ya guys ya. Indonesia sama jauh sama Jepang kan jauh guys, harus pakai pesawat. Wih. Sedangkan tetap juga kan dari Indonesia ke Australia naik pesawat juga. Wih. Gitu ya guys ya. Oke, langsung gak usah banyak lama, langsung saja kita pertama buka browser dulu ya guys ya. Kita ketik di sini GeForce Now ya guys. Tapi sebelum itu kita harus nyalakan VPN dulu ya guys ya. VPN yang gue gunakan adalah Tunnelbear. Kenapa sih gue pilih Tunnelbear? Lebih mudah ya guys ya. Sebenarnya gue belum dapat yang lain sih, nanti gue mau cari-cari lagi yang lain ya guys ya. Karena ini Tunnelbear ini apa sih, ada kapasitas ini ya guys ya, kapasitas bandwidthnya maksudnya ya guys ya. Kapasitas bandwidthnya ya cuma dapat 1376, tapi pertama kali daftar kalian cuma dikasih 500 MB ya guys ya. Ini karena gue mungkin ada event atau apa, mendadak dapat jadi 1 GB guys, dapat 1 GB ya. Oke, ini kita langsung nyalakan, sudah tersedia di Australia guys, sudah set Australia. Untuk kalian gak tahu gimana cara setnya, tinggal ya tinggal gini dan tinggal gini. Oke, sebelum itu gue akan memberitahu Tunnelbear-nya, downloadnya di sini guys ya. Tinggal tulis Tunnelbear dari Google, Tunnelbear. Dan di sini langsung ada Tunnelbear guys ya, Tunnelbear guys ya, Tunnelbear. Dan langsung gak usah banyak lama, tinggal get Tunnelbear now guys ya. Dan di sini pilih yang mana? Iya pasti gretongan ya guys ya. Try for free karena lumayan mah ya, 3 dolar guys per bulan. Dan di sini user per month ya guys. Di sini apa ini? Unlimited secure browsing 5 dolar ya. Pastinya kita cuma dikasih 500 MB ya guys ya. Tapi enggak apa-apa ya guys. Itu ya sudah cukup. Oke, try for free. Nice. Kita sih tinggal download. Dah, langsung nanti keluar ya guys ya, keluar downloadannya guys ya, karena gue udah download, gue udah punya ya guys ya, pasti ya nggak perlu ya guys ya. Kita sudah download, dari pasti nanti filenya ya, nanti tinggal install sendiri saja, mudah kok installnya kok ya. Tinggal install, klik, oke ya guys ya. Ya nggak usah, nggak ribet sih guys ya, taruh aja di mana-mana ya guys ya. Oke, langsung saja karena di sini gue sudah install Tunnelbear, kita aktifkan Tunnelbear-nya guys ya. Tunnelbear, tuh guys, beruangnya terbang, wih, pindah ke Australia guys. Aku ada di Australia. Wow. Masih loading ya. Oke, sudah nyala Tunnelbear Security. Wow. Oke, sudah data guys ya.
Ya, ini gua agak ceritanya gua ya guys, ini gua ya guys ya. Oke, sudah masuk. Kita langsung saja tulis GeForce Now. GeForce Now, GeForce Now Australia guys ya. Australia. Ini kita langsung pilih saja GeForce. Oh, nah, yang ini ya guys ya, yang ini ya. Cloud GG ya guys ya, bukan yang atas ya guys ya, bukan Nvidia GeForce Now tapi Cloud GG. GeForce Now Australia platform powered by Pantenet. Pentanet ya, Pentanet. Oke, langsung saja kita pencet dan wadaw, ini dia tampilan utama dari GeForce Now websitenya. Langsung di sini ada sync up now ya guys, sync up now let's go sync up now guys ya. Register, oke, kita akan register guys ya, kita akan register. Di sini gua akan menggunakan akun yang lain guys, banyak sekali akunnya. Atau gua akan menggunakan Mio Senpai saja. Dan ini nomornya ketahuilah, nomornya bebas ya guys ya. Kalau mau masukin nomor berapa juga ya guys, kan yang penting depannya kosong ya, depannya kosong. Mau kayak gini kayak kosong di sini 9 7 5 4 3 2 1, langsung checklist ya guys ya, langsung checklist ya. Kita ini tambah lagi, ini tanggal bebas ya, sesuai keinginan kalian bebas. Di sini gua akan masukkan tanggal berapa sekarang, pasca tanggal 29 bulan 01 tahunnya yang pasti, biar dia ketahuan kalau kita masih muda ya. Masa gua harus masukin 2022 buat edan ya. Kita akan masukkan 9994 ya guys ya. Postkodenya bebas ya guys ya, postkode 1455 itu guys ya. Receipt ya, tidak ada ya. Kenapa guys tidak? Karena tidak punya nomornya guys. Ini nomor tidak aktif ya. Ini nomor palsu ya guys ya, nomor palsu. Oke, continue guys. Oke, di sini kita langsung masuk ke username ya guys ya. Username kita bebas ya guys. Kita mau masukin ucing comel ya guys ya. Ucing comel 23. Apa bisa? Masih loading. Oke, ucing comel 23 guys, kita ready ya guys ya. Ucing comel 23 ya guys ya. Oke, di sisi jangan ucing comel lah. Ah, bilang ucing comel. Comel ya guys ya, lucu. Passwordnya gue masukin ini aja guys ya. Masuk passwordnya sesuai keinginan kamu, yang pastinya di sini minimum satu apa sih, ada huruf besar depannya, harus ada huruf besar ya guys ya. Sisanya harus ada, sisanya bebas, terus ada nomornya juga ya guys ya. Yang penting ada huruf besar, ada nomornya guys ya, dan huruf-hurufnya pasti. Oke, gue akan menggunakan huruf besar yang pertama yaitu apa ya guys ya? Aktif ya guys, aku bakal aktif. Jangan aktif ya, yang sedikit susah, sedikit ini guys ya. Oke. Oke. Passwordnya itu loh ya guys ya, gue ya. Ada tanya nggak beli. Oke, di sini kita centang-centang langsung kita continue ya guys ya. Kita continue. Ini nah, si loading guys. Oke, di sini kita sudah sampai. Di sini kita bisa pasang, kita go it aja guys ya. Kita masukin aja go it set. Enable to FA of your security. Di sini kita skip aja guys ya, gak perlu ya guys. Tapi kalau kalian ingin mengaktifkan silakan aktifkan ya guys ya. Yang penting ini adalah security, keamanan agar kalian tidak dicuri akunnya guys ya. Oke, skip. Gue mas skip aja guys ya. Oke, di sini kita sudah sampai guys di mode plan guys ya. Select plan your choice class ya guys ya. Select a plan, choose your class ya guys ya. Ini mau kalau kelas apa ya? Kelas A, kelas B, kelas Z ya, bebas ya. Ya. Kalau kalian punya kode promo langsung masukin saja di sini guys ya. Mungkin kalau punya, guys, aku punya kode promo nih. Apa tuh promo? Promo ini promo belanja, wedan. Bukan ya guys ya, yaitu promo masukin kode untuk bisa dapat lebih ini guys ya. Mungkin promo priority atau base, atau basic ya. Ngapain basic? Oke, promo. Oke, kita langsung pilih saja basic ya, karena kita gretongan ya guys ya. Tapi kalau kalian ingin yang sedikit ini, karena keuntungan untuk priority yaitu pertama, priority akses ya guys ya. Pasti akses kalian akan diprioritaskan. Jadi kalian tidak akan menunggu waktu, biasanya kan suka ada loading gitu ya, loading dulu atau menunggu giliran gitu ya guys ya. Menunggu giliran yang sangat menyebalkan ya guys dalam GeForce Now ini. Kita lagi-lagi mau masuk tapi kita suruh nungguin 100 orang, buah edan ya, 100 orang ya. Kita nungguin 100 orang ya. Ya pastinya ya, kita ini sangat penting, ini priority. Jadi kalian langsung di skip, langsung masuk duluan ya guys ya. Jadi kalian akan melewati orang-orang yang gretongan, yang ingin gratisan ya, yang gratis sedang menunggu. Oke, jadi yang gratisan itu harus nunggu yang priority dulu beres main ya guys ya. Oke, yang pastinya dapat akses lebih panjang, yaitu dapat jam waktu yang lebih panjang. Biasanya kan yang free itu cuma 1 jam ya guys ya. Dan ini priority menggunakan dapat 4 jam ya guys. Ini 4 jam ya guys ya. Kok 4 jam gue beda, ini di luar negeri mah di UK kayak yang 8 jam. Tapi enggak apa-apa, di sini mungkin 4 jam ya guys.
ya. Dan yang pastinya ini yang paling keren, RTX teknologinya aktif ya guys ya pastinya. Jadi kalau ada game-game yang mode RTX, kalian akan bisa menggunakannya guys. Yang pasti GPU-nya ini RTX ya guys ya. No KW-KW, RTX-nya 3060 guys kalau nggak salah ya. Dan harganya ya gak mahal juga guys menurut gue sih ya guys ya. Kalau menurut gue sih yang punya uang, nah gue punya uang gak ya? Oh enggak, gue gak punya uang guys ya. Jadi ini menurut gue mahal ini ya, mahal ya guys ya. Jadi ini menurut gue mahal ya guys. Mungkin kalian yang punya uang mungkin berharap, oh ini murah guys ya, murah ya guys. Tapi gue gak punya uang, jadi ini mahal guys ya. Ini mahal. Oke, ini harganya $19,000. Mungkin berapa ya kalau di Indonesia kan ya guys. Coba kita cek dulu Indonesia dolar rupiah guys, kita coba guys ya, kita cek $19 $200,000 guys ya. Jadi $20 lah ibaratnya, kita punya $20,000 yaitu $287,000 ya guys ya. Untuk yang monthly biasa, yang annual plan, annual plan itu dapat base value guys, yaitu manual plan 17 ya sekitar $20,000 ada guys. Kalian mau milih yang monthly atau yang annual gitu gak tahu, bebas ya. Gue gak tahu ini maksudnya apa ini. Ini gue maksudnya apa ini, jadi base value ini apa ini gue gak ngerti. Aduh, ya pasti kita akan pilih yang gretongan ya guys. Yang gretongan seperti kan kita tahu ya, seperti itu ya guys. Tidak ada teknologi RTX dan jam waktu cuma 1 jam. Yang pastinya kita bukan orang yang diprioritaskan oleh GeForce Now, yaitu kita harus menunggu dan menunggu agar bisa masuk ya guys ya. Ya gitulah guys. Oke, langsung kita pilih aja, bam. Dan kita langsung pencet ini, klik ini dan aktif. Oke, download to now. Oke, di sini kita boleh bisa download. Untuk kalian user PC langsung saja pilih yang ini ya guys ya. Atau kalian user Mac OS ya guys ya, kalian bisa pilih yang ini. Atau kalian user Android TV. Oh guys, aku punya Android TV nih guys. Aku nggak bisa nih. Kalian bisa download aja Google Play langsung. Dan aduh bang, aku nggak punya komputer, aku nggak punya Mac OS, aku nggak punya Android TV, tapi aku punya Android. Silakan download di sini, bisa ya guys ya, bisa di sini. Terus bang, aku nggak punya ini bang, aku nggak punya Windows PC, aku nggak punya Mac OS, aku nggak punya Android, aku nggak punya Android juga bang, aku cuma punya Chrome browser. Boleh di sini bisa download ya guys ya, Chrome browser ya guys ya. Bang, aku nggak punya semua yang di sini bang. Ya udah bingung, ya udah Safari website aja, di sini ada iPhone ya guys ya. Bisa iPhone ya guys ya. Aku cuma punya iPhone, oke okay, bisa ya. Bang, aku nggak punya semuanya bang. Bagaimana tuh bang? Ya udah nebeng ke teman kamu aja, ditanyain ke teman kamu gitu. Bray, aku mau minjem dulu komputer kamu Bray. Buat apa? Buat install GeForce Now. Lah GeForce Now apa? Nih, langsung liatin tutorial gua guys ya. Tutorial gua liatin. Wah keren nih pasti ini kan. Oke, di sini kita pilih aja yang Excel ya guys ya. Excel. Just karena gue udah punya ya guys ya. Ini biasa guys, yang Excel langsung ya langsung install ya guys ya, langsung download ya guys ya, 137 ya guys ya. Ya gitu ya guys, langsung download saja ya guys seperti biasa. Oke, karena kita sudah punya akunnya, yaitu ya kita punya akunnya dan yes, kita berhasil guys. Kita berhasil membuat akunnya guys ya. Kita berhasil membuat akunnya, yaitu akun Australia. Kalian bisa cek langsung di Gmail kalian ya guys ya. Contoh gue mau masuk cek Gmail gue guys ya. Gmail gue. Gmail login. Kelebihan guys gitu aja. Ah gitu. Coba guys ya, gue sedikit pilek. Pakai yang biasa aja lah. Jangan yang GGG guys ya, yang biasa aja. Bahwa saya ingin menggunakan game HTML guys ya, yang enak di ini guys, yang gampang aja. Oh fuck. Mending yang tadi aja sih. Mending yang tadi aja guys, yang tadi aja guys. Ya tadi bang, ya yang ini aja ya, biar bisa otak bisa ganti ya, bisa ganti ini. Oke, di sini kita pilih yang tadi yang Mio Senpai ya, Mio Senpai ya guys ya. Kita yang Mio Senpai ya guys ya. Mio Senpai, yaps. Kita berikut, kita masukkan password gua berikut saja karena gua udah di salah komplit. Oke, anjir salah. Ini benar. Oke, oh harus masukin nomor dulu bentar guys. Got it. 49 ya itu gua cuy, ya itu gua. Lanjutkan untuk masuk, periksa alamat website, lanjutkan untuk masuk 49. Oke, di sini kita jangan sekarang, nanti aja, kapan-kapan.
No guys, GeForce Now sudah subscribe ya guys ya, sudah kita subscribe. Wait, tuh tulisannya guys, welcome guys ya, basic active, welcome to the club brother ya guys ya. Tuh kita sudah dapat akunnya guys ya, sudah dapat akunnya. Oke, kita live saja, ini juga kita live kan. Langsung kita buka GeForce Now-nya guys ya. Ya, kita buka GeForce Now-nya langsung guys ya. Ada. Kita buka GeForce Now-nya. Dam, ini dia GeForce Now-nya guys ya. Dan kita logout dulu guys ya. Kita pakai akun yang gua dulu. Kita logout dulu. Oke, kita sudah logout dan kita login lagi guys. Loginnya di sini. Set. Nah, di sini kita langsung saja pakai Pentanet ya guys ya, karena ini saya Australia ya regionnya guys ya. Pentanet. Kita masukkan akun kita yaitu cingcomel 23 guys. Tapi ini karena pakai email, kita harus pakai emailnya guys. Mio Senpai ya guys ya. Mio Senpai 457 dan passwordnya yaitu tadi password yang tadi masukin di GeForce Now ya guys ya, bukan password email ya. Salah. Oke. Okay. Sing. Biasa guys di sini suka lama mulu. Gue juga kalau pakai akun gue yang biasa suka lama mulu di sini ya guys. Sebenarnya gak perlu pakai VPN waktu login juga bisa ya guys ya. Cuman gak tahu kenapa. Kayaknya gue hormatin VPN gue dulu. Karena sedikit lama guys koneksinya. Oh, gue udah masuk. Oke, di sini kita gak usah centang ya guys ya. Kita gak usah centang, biarkan saja ya, submit aja kita langsung. Submit aja. Oke, sudah login guys. Sudah login. Oke, sudah login guys. Dan pastinya di sini kita sudah ucing comel 23 ya guys ya. Oke. Dan akhirnya kita bisa masuk ke game ya guys ya. Sudah masuk, kita keluarin dulu browsernya guys, kita X aja. Dan kita sudah ada di GeForce Now ya guys ya, di GeForce Now-nya guys ya. Yang pasti di sini kita bisa banyak game ya guys yang bisa kita coba ya guys ya. Banyak sekali ada game free ya guys ya, game free banyak sekali. Kalian mungkin punya game kalian, oh bang aku punya game ini bang, aku punya game kayak ini Tomb Raider, aku ingin main bang tapi aku nggak punya PC, bisa langsung main di sini saja ya guys ya, tinggal pencet Tomb Raider-nya ya guys ya, nggak usah banyak lama ya guys ya, nggak usah basa-basi. Dan ini pasti tidak perlu install, tidak perlu download ya guys ya, kalian sekali klik langsung join on the game ya guys ya. Oke, kita akan coba dulu guys, kita akan coba main yang gratisan dulu aja guys ya, main yang gratisan kayak apa ya, mana guys yang gratisan guys. Kita akan coba Apex aja guys, kita akan coba Apex. Ya, jadi di Apex ya guys, kita pakai yang Steam saja. Kita akan coba play guys ya. Play. Sebelum kita masuk ke game guys, kita harus atur dulu settingan guys ya. Kita harus dulu atur settingan guys ya. Di sini ada settingan ya guys ya. Gue akan memberi settingan yang baik untuk kalian. Yang pastinya untuk kalian harus men-setting ini dulu guys ya, men-setting ini dulu. Karena kenapa kalau auto takutnya nanti kita sedikit dipindah-pindahkan gitu, pindah-pindahkan server. Tahu udah kita udah enak-enak di US tahu-tahu dipindahin gitu ya atau gimana gitu ya guys ya. Jadi kita langsung auto, jangan auto ya pastinya guys ya, kita harus AUS ya guys ya. AUS ya. Untuk itu kita tes network dulu guys ya. Ntar gue mematikan dulu karena matikan dulu ini benar. Kita harus tes network dulu ya guys ya. Kita akan tes network dulu. Oke. Okay. Ini dia network gua guys. Network gua ada lumayan, ada paket loss-nya 1-2 guys. Yang penting nggak lebih dari ini guys ya, ini recommended ya, requirement-nya kurang dari ini atau recommended-nya di bawah ya guys ya, kurang dari 1 itu paling recommended ya pastinya guys ya. Latensinya lumayan guys ya, tapi harus paling bagus sih recommended 40 ya guys ya, di bawah 40. Recruit-nya ya sebagus ini, lumayan, ini udah lumayan untuk enak ya guys ya memainkan. Nah kita ini oke, untuk setting ininya, graphic setting stream quality-nya kalian bisa menyesuaikan dengan kalian. Kalian di sini ada balance, ada data saver, ada kompetitif ya. Untuk balance mungkin ya balance standar ya guys ya, standar. Kita lihat detailnya seperti apa, tadi dasar seperti ini guys ya, 120-80p semuanya auto, semuanya ini semuanya aktif guys ya. Untuk data server seperti ini guys, yaitu standar 4GB. Data server itu jadi mengamankan data ya guys ya, data yang kalian miliki, maksudnya bandwidth kalian yang kalian miliki ya guys ya. Ya ini bisa kita lihat seperti ini, 12 Mbps ya, ininya 20 60 fps ya, lumayan. Dan kompetitif ini scene-nya dihilangkan, nggak pakai VSync guys ya,
dan 5 GB. Ya, kompetitif ini ada kompetitif kok, optimize your streaming setting ya, gitu. Adjust data actual perform and vary based upon your network. Jadi mengandalkan koneksi yang kalian miliki ya guys, mungkin ya kalian koneksi dengan bagus mungkin ya, mungkin ah gue nggak tahu aja, yang pasti gue custom, gue emang mengatur gue sendiri guys ya, gue emang settingan gini udah cukup guys ya, alhamdulillah lancar walafiat. Oke, okay. Lancar GGWP ya pasti. Oke, langsung saja kita coba ya guys ya, kita akan coba. Dan di sini ada menu galeri guys ya, ada menu galeri ini untuk kalian yang suka, yang akan screenshot screenshot akan pindah ke sini guys ya, di galeri ini ya guys ya, kalau kalian screenshot screenshot itu ya guys ya. Oke, langsung saja di sini kita sudah ada Apex. Sebelum itu kita nyalakan dulu VPN-nya guys. On. Wow. Ya on, sudah on VPN-nya. Oke, kita langsung saja ke gamenya ya guys ya. Langsung saja ke gamenya. Kita di sini ada Apex, kita pakai Steam ya guys ya. Kalau kalian punya Origin, Origin. Kalau kalian punya Steam ya guys ya. Kalian Apex mah gratis ya guys ya. Kita play saja langsung. Oke, seperti ini biasa. Kenapa gue melakukan hal ini? Untuk langsung melakukan nonaktif ini guys ya. Pada posisi seperti ini, langsung kalian nonaktifkan, nonaktifkan VPN kalian. Kenapa dinonaktifkan? Agar yang didetek sama si Gport Now koneksinya, yaitu koneksi yang ada di kalian miliki yang di Indonesia, bukan koneksi yang VPN ini. Kalau VPN pasti kalian bakal mendapatkan latensi yang sangat jelek ya guys ya, menurut gue ya guys ya. Jadi triknya seperti itu, saat mode loading seperti tadi, langsung matikan VPN kalian ya guys ya. Jangan kalian aktifkan, karena kalian nanti bakal rugi ya guys ya. Karena gue sering mengalaminya guys ya. Gue gak kesengaja melanjutkan menggunakan VPN dan pastinya nge-lag ya guys ya. Oke, langsung kita masukkan akun kalian, yaitu kalau kalian punya akun Steam, masukkan saja langsung. Gue punya guys, yaitu gue akun Zapun 15. Passwordnya ini. Pam. Oke, aduh. Karena ini gue pakai akun baru guys, maksudnya akun Gport Now baru, jadi harus masukkan kodenya. Asem. Oke, kita masukkan dulu kodenya, bentar gue lihat dulu di HP. Lihat dulu di HP atau mana Zapkun. Oh ini dia. Kita langsung ini kita lihat. Oke, ini dia. Bentar guys ya. Harus makun kode dulu guys. Emang kayak gini ya kan, kita kan nyewa server ya guys ya, otomatis kita pindah-pindah komputer dan harus kita harus mengamankan Steam kita guys, yaitu dengan cara seperti ini ya guys ya, demi keamanan guys ya. 4x7. Oke, langsung next, finish. Oke, langsung tuh, tidak perlu install dulu guys ya, tidak perlu install, langsung masuk tinggal agree brother. Wow, langsung main ya guys ya, no pamri, no KW-KW, no tipu-tipu ya guys ya, langsung main ya guys ya, langsung main di sini guys. Tinggal tunggu saja di sininya. Every banana, wow, bam, ini dia guys. Kita akan lihat lisensi kita guys, mengeluarkan ini. Menggunakan apa sih, menggunakan Control G ya guys ya, untuk mengeluarkan seperti ini guys, tampilan Gport Now setting kayak gini guys ya. Di sini kita akan lihat statistik ya guys, statistik kita lihat lumayan bagus ya guys ya, 65 ms ya guys, dan fps streamnya 60 guys ya, itu sudah cukup ya guys ya, udah cukup untuk gua ya guys ya. Kita akan lihat ya, biarkan itu aktif. Kita akan lihat di sini, kita bisa ganti server dulu guys, kita akan ganti server Singapura aja guys ya. Aduh sih guys, ingat 330 goblin yang ini aja guys ya. Oke, kita langsung sini pencet. Anita, you are gonna love it here. It's about time we got a real vacation. It's not a vacation. No good can come from this place. Oh, paket plus ya, wah, paket plus guys, paket plus gue naik guys. Jadi kalau ada paket plus otomatis bakal bahas sedikit buffering-buffering ya guys ya. Kalau ada paket plus. Jadi pastikan amankan paket plus kalian guys. Yaitu dengan cara menggunakan koneksi yang bagus ya guys. Ini menggunakan koneksi ya guys ya. Jadi untuk kalian yang koneksinya sedikit kurang, can someone get Walter a towel please? Baikkan dulu. Too exposed out here. Let's get to high ground. Oke, langsung saja guys ya. Yap, ini dia guys. Sudah masuk di gamenya ya guys ya. Sudah masuk di gamenya ya guys ya. Oke, ini dia. Ya ini seperti inilah tampilannya guys. Kalian bisa langsung main dengan sesuka kalian guys. Kita akan coba satu match dulu aja guys ya. Kita akan coba satu match. Sedikit lama ya guys ya.
Oke guys, kita sudah masuk guys. Kita sudah masuk ke gamenya. Sedikit lama juga guys ya. Kita sudah masuk. Oke. Kita akan pakai yang ini. Kita bukan giliran kita guys ya. Grapple locked and loaded. Wow, keren guys skillnya. We have no choice but to win. Lumayan deh guys ya tuh. Delay-nya nggak terlalu ini guys tuh. Udah kayak tak. Kalau ada paket loss atau delay guys ya. Paket delay dan loss. Jadi pastikan paket loss kalian harus apa di resep juga harus semua ya guys. Wow, musuh kita susah-susah guys. Dragonix gila 290 guys. Musimnya guys. Kita akan menggunakan paket loss ini guys. Bye. Aduh, paket loss 2, gila. Lagi jelek aja koneksi gue. Jadi dulu ya guys ya. Karena gak tahu ini mungkin ininya guys. Cuma 30 FPS. I need a backpack. I need health. Ya banyak yang bilang sih ya guys ya, GeForce Now untuk server si Australia gak terlalu kompetitif atau gak perlu recommended untuk yang pakai yang untuk game-game kayak gini guys, gak terlalu recommended. Kebanyakan mereka recommended ini game yang casual, yang santuy ya guys ya, yang gerak-gerak bukan FPS ya guys ya. Tapi kalau yang memang kalian ingin main ya paham main aja, enjoy aja ya guys ya. Enjoy aja. Care package coming in. Lihat aja guys. Bahaya guys. They spotted me. I'm taking. Geng 2 guys, gila parah di geng 2. Ya oke, mungkin cukup segini saja ininya, tutorialnya. Terima kasih banget untuk kalian semua yang sudah datang. Oke, terima kasih banget untuk kalian ya guys ya. Terima kasih banget untuk kalian yang sudah nonton. Jangan lupa tinggalkan tip untuk Bang Zakun, yaitu like videonya dan subscribe channel ini guys ya. Dan tunggu tutorial-tutorial selanjutnya atau video-video lainnya guys ya. Dan ya pastinya dan lalu datang di live Bang Zakun setiap sore malam ya guys. Sore malam, siang juga kadang-kadang live ya guys. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya. See you next time di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan bye-bye. Jangan lupa subscribe. Oke, bye-bye.